Indonesia takes position in Group K. Gold medalists of the recently concluded Southeast Asian Games, Turkmenistan, quarter finalist in the last K in the matches to be played in Indonesia. Oh, Christian Gonzalez. Cristian Gonzalez. Nasuha, tendangan langsung Nasuha. 3-0 pemirsa. Kita pojok bagi Turkmenistan. Oh. Kita ke kanan. Indonesia, Emrituan. dari Turkmenistan. Oh, mudah bagi Ben lolos ke babak selanjutnya. Kita saksikan. Oh, Ya, di awal opening video ini, sedikit aku tampilkan cuplikan pertandingan Indonesia menghadapi Turkmenistan yang pernah terjadi di tanggal 28 Juli 2011 dalam rangka babak kualifikasi Piala Dunia 2014. Saat itu, Indonesia berhasil mengalahkan Turkmenistan dengan skor 4-3. Gol Indonesia dicetak oleh Christian Eloko Gonzalez di menit 10 dan 18. Gol ketiga lewat Muhammad Nasuha di menit 42 dan gol keempat lewat Muhammad Ridwan di menit 76. Kenapa di awal opening video ini aku menampilkan cuplikan pertandingan meskipun sudah lama Indonesia menghadapi Turkmenistan teman-teman walaupun itu levelnya senior karena berdasarkan hasil undian fase grup kualifikasi Piala Asia U23 Indonesia yang berada di grup K satu grup dengan Turkmenistan dan Cina Taipei dengan sejarah Pernahnya timnas Indonesia menghadapi Turkmenistan dan menang lagi pun, semoga memantik semangat anak asuh coach Indra Sapri nantinya ketika berlaga di babak kualifikasi Piala Asia U-23 ini. Sebelum lebih jauh, ada beberapa catatan yang perlu kita ketahui tentang Piala Asia U-23 ini. Indonesia yang berada di Grup K, statusnya sebagai tuan rumah tentu ini modal positif untuk bisa lolos ke Piala Asia U23 apalagi lawannya Soso lah ya. Harusnya bisa dilewati Indonesia, Turkmenistan, Cina Taipei. Kemudian catatan yang kedua, kita tahu Qatar pun ikut andil masuk di fase grup kualifikasi Piala Asia U23 ini meskipun mereka tuan rumah. Nah, dengan status mereka tuan rumah dan mereka tetap masuk di babak kualifikasi uh, Piala Asia U-23 ini, laga-laga yang mereka akan ikuti di Grup B, ada Korea, Myanmar, dan Kyrgyzstan, itu tidak akan dihitung poinnya ataupun diabaikan. Oke, poin ketiga kapan? Uh, babak kualifikasi Piala Asia U-23 ini akan diselenggarakan mulai tanggal 4 sampai 12 September 2023. Kemudian, 11 juara grup mulai dari Grup A sampai Grup K akan lolos ke fase Grup Piala Asia U-23 dan 4 runner-up terbaik. Lolos, kemudian catatan lain pada perhitungan klasemen runner-up terbaik hasil melawan tim peringkat keempat di grup yang memiliki empat tim tidak dihitung. Ini kenapa? Karena imbas terdapat salah satu grup yang hanya diisi tiga grup. Kemudian poin terakhir bahwa Piala Asia U23 ini akan diselenggarakan di Qatar pada tanggal 15 April sampai dengan 3 Mei 2024. Ada juga yang bertanya, siapa yang akan memimpin di babak kualifikasi Piala Asia U23 untuk tim Indonesia kita? Nah, beberapa waktu yang lalu ya, aku mengutip dari media bahwa Ketua Umum PSSI Pak Erick Thohir sudah katakan bahwa Coach Indra Sapri akan memimpin tim Indonesia untuk berlaga di kualifikasi Piala Asia U23 dan tim Indonesia yang akan berlaga di Asian Games 2023 kita nggak usah katakan harusnya ini Coach Sintayong kita nggak usah katakan kenapa Coach Indra Sapri nggak usah di momen sekarang ini, kita mendukung lah, Jangan ada di diko, uh, Jangan ada pro Coach Sintayong Jangan ada pro Coach uh, uh, Indra Sapri Ini untuk kebaikan Tim Indonesia kita Itu lebih bagus Oke, okay. kita bahas satu persatu dari grup A sampai Grup K. Di grup A Jordania sebagai tuan rumah Yang warna kuning itu ditebalkan Diboltkan oleh grafis ini Teman-teman, itu artinya sebagai tuan rumah ya Jordania sebagai tuan rumah kemudian Syria Oman Brunei Darussalam Brunei Darussalam mewakili tim dari Asia Tenggara tentu ini sangat pelik baginya menghadapi tim-tim yang levelnya tentu sangat jauh dari Brunei Darussalam Jordania yang berada status sebagai tuan rumah ini menjadi poin plus untuk bisa lolos ke babak Pase grup ya teman-teman, Syria, Oman Ya -so lah ya, mereka bisa bersaing Kemudian di grup B, ini ada Korea Selatan, Myanmar Kyrgyzstan, kemudian Qatar Ini baik untuk tim dari Asia Tenggara Posisi Myanmar, ya seperti Brunei juga, sangat-sangat terjepit Karena level sepak bola mereka teman-teman Ya meskipun Myanmar sudah pelan-pelan Untuk meng-upgrading Sistem persepak bola mereka Tapi nyatanya mereka masih jauh Untuk bisa bersaing Bukan hanya di level Asia untuk Kelas Asia Tenggara aja masih sulit bersaing meskipun kemarin oh, Myanmar ya sempat di uh, babak semifinal masuk ya di Sea Games 2023 Kamboja. Kemudian grup C ada perwakilan dari Asia Tenggara lagi Vietnam menghadapi Singapura, Yaman, Guam teman-teman ini. Untuk Singapura pun sebenarnya nggak menutup kemungkinan mereka bisa sustainable untuk di grup ini. Setidaknya mengejar ya runner up terbaik meskipun kita pun nggak bisa katakan Vietnam 100% mudah karena mereka kan lagi proses peralihan di situasi sekarang ini bersama Uh, Philip Trocher guam, wah ini guam level sepak bolanya. Kita lihatlah guam beberapa waktu yang lalu untuk kelas level kelompok usia pernah dicukur oleh tim Indonesia kita yang diasuh oleh Coach Bima Sakti. Kemudian di Grup D ada Jepang, Bahrain, Palestina, Pakistan, Jepang. Udahlah, ya, nggak usah kita sebutkan lagi bagaimana perkembangan sepak bola mereka. Ya, Palestina pun, ya, beberapa kali kalau kita lihat, ya. Pernah menyulitkan tim-tim lain, tapi ya rasa-rasanya Jepang Bahrain lah. Ya, peringkat kedua ini menjadi salah satu peringkat yang krusial. Akhirnya, siapa yang mampu ciptakan banyak gol? Kemudian di grup F ada Irak, Kuwait, Timor Leste, Makau, Kuwait sebagai tuan rumah. Ya, harusnya bisalah ya, sebagai juara di grup ini. Kemudian di grup G ada Uni Emirat Arab, India, Maldives, China. Cina sebagai tuan rumah Uni er Emirat Arab potensinya besar ya meskipun Cina nggak bisa kita kesampingkan India pelan-pelan sepak bolanya mulai terus berkembang aku nggak mau prediksi ya ini kita bicara kalkulasi cerita sekarang kita kan nggak tahu September nanti bagaimana perkembangan ini. Kita bicara situasi sepak bola sekarang. Kemudian di grup H ada Thailand, Malaysia, Bangladesh, Filipina. Ini rasa grup H ini rasa grupnya AFF karena banyak banget tim asal Asia Tenggara yang berada di situ. Thailand, Malaysia, Filipina, Bangladesh, uh, no Asia Tenggara. Thailand ya otomatis harusnya mereka jadi juara ya di grup H ya Malaysia sama Filipina bersaing untuk bisa mendapatkan posisi runner up terbaik. Kemudian grup I, e, Australia, Tajikistan, Laos, kemudian Korea Utara. Korea Utara ini pun kita nggak tahu lah apakah mereka nanti yang mengundurkan diri dalam ajang ini. Kita lihatlah nanti bagaimana Australia tentunya mempunyai potensi untuk lolos selanjutnya. Tajikistan, Korea Utara ya kita masih berpeluang untuk mendapatkan runner up terbaik. Kemudian grup J Arab Saudi, Kamboja, Lebanon, Kemudian Mongolia. Ini grup J ini harusnya Saudi Arabia. Kemarin sempat kita lihat bagaimana permainan Lebanon ya. Meskipun itu usia U22, mungkin ada beberapa pemain yang hadir pada saat beruji coba dengan tim asuhan Coach Indra Sapri. Mem belum begitu spesial lah apa yang ditampilkan oleh Lebanon. Ya, setidaknya Lebanon bisa mencari runner up terbaik. Kemudian di grup K, Turkmenistan, Indonesia, Cina Taipei. Nah, sempat beberapa waktu yang lalu pada eranya coach uh, Sintayong menghadapi Cina TV, kita Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Cina TV 2-1 kemudian 3-0. Dan sempat juga kita lakukan analisis taktik dan mungkin bisa teman-teman lihat cuplikan videonya sedikit ini. Bola tadi Dan tentunya ketika kita bicara Indonesia menghadapi Cina TV, harusnya Indonesia bisa mengalahkan Cina TV. Pada saat video ini diunggah, teman-teman, posisi Cina TV untuk klasemen sepak bola mereka, teman-teman, berada di 156. Masih bagusan timnas Indonesia yang sekarang sampai saat aku mengupload video ini 149. Sedangkan lawan yang kita hadapi, ini mungkin jadi batu ganjalan juga, meskipun kita nggak bisa meremehkan Cina TV, yaitu Turkmenistan. Turkmenistan Posisi sepak bolanya pada saat aku mengupload video ini berada di pro posisi 137. Yang aku sampaikan di awal tadi, Indonesia pernah loh, bisa loh, mengalahkan timnas level senior bahkan pada saat eranya Christian Gonzalez. Ini level U23. Kemarin Coach Indra Sapri lagi hoki-hoki ya lah ya. Coach Indra Sapri lagi bagus-bagus ya. Coach Indra Sapri bersama timnas Indonesia berhasil mendapatkan medali emas. Kemudian grup yang didapat oleh Coach Indra Sapri pun nggak begitu susah. So-so harusnya Indonesia bisa melahap menghadapi Cina Taipei, menghadapi Turkmenistan sehingga bisa akhirnya Timnas Indonesia untuk lolos ke fase grup Piala Asia U23 tahun 2024. Perlu kita ingat juga bahwa ajang Piala Asia U23 ini juga sebagai ajang kualifikasi cabang sepak bola pria Olimpiade 2024 mendatang yang akan dilaksanakan di Paris, Perancis. Nah, gimana menurut teman-teman dengan hasil grup yang dimiliki oleh timnas Indonesia di grup K Piala Asia ini? Dan banyak yang mengatakan, "Ini grup isi, grup enteng, tapi bola itu bundar. Kita nggak tahu apapun bisa terjadi. Yang terpenting, jangan meremehkan tim, karena banyak kes-kes di liga Indonesia lah. Ya, banyak testimoni-testimoni pesepak bola kita. Katakan, kenapa kalah menghadapi tim yang harusnya bisa kita menangkan? Karena sebelum bertanding, kita sudah menganggap remeh, menganggap enteng. Itulah yang menjadi bumerangnya." Nah, dengan pelajaran-pelajaran yang sudah kita miliki, Coach Indra pun pasti sudah mendapatkan banyak pengalaman pelajaran. Nah, di momen itu, harusnya timnas kita pun bisa menghandle, apalagi timnas kita didampingi oleh psikologi, kemudian nggak melepaskan dengan sport science, harusnya menghadapi situasi-situasi yang menganggap remeh enteng lawan itu jauh dari pemain-pemain sepak bola Indonesia di era sekarang. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman videonya cukup menarik bagaimana kita lihat nanti hasil babak kualifikasi Piala Asia U23. Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, bye.